Berbiskal kita mengayuh ke tempurung bersama dengan rakan kita Siti Ramizah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini dan juga Hani. Selamat pagi kembali. Selamat pagi. Siti Ramizah sudah bersedia dengan pantunnya? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya jualnya pantun kepada Siti Ramizah. Boleh? Okey, baiklah. Brunei boleh, Brunei yakin. Brunei yakin. Orang temburung pun memang yakin. Baiklah, pantun daripada saya dan Hani daripada Studio 4 Bandar Sri Begawan. Dini dan Hani pergi ke pasar untuk membeli wajit temburung. Rakan di sana, bagaimana kabar? Harap ceria, jangan tamarung. Mungkin boleh dijawab ini, Siti Ramizah. Okey, baiklah. Saya akan membeli dengan dua pantun. Kita bagi satu, dia bagi dua. Mesti dibalas lagi tu supaya dua-dua seri. Bunyi pantunnya begini. Bunga mekar di taman indah, warna merah si bunga ria. Dini dan Hani terlihat indah, Rami di sini sentiasa ceria. Alhamdulillah. Pantun yang kedua. Pantun yang kedua. Wajit temburung berjual di tamu. Tamu temburung buka setiap hari. Hujung minggu ketani ketamu bila Dini dan Hani datang kemari. Nah, ada pelawa sudah tu. Ada soalannya. Nanti kita akan jawab setelah kita menyaksikan bahan yang akan dibawakan dari daerah temburung. Jadi kita serahkan kepada Siti Ramizah. Silakan. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan segas kita Dini dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama dengan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburung untuk pertemuan kita pada hari ini di hujung minggu, hari Ahad 25 Jun 2023 Masihi. Selamat pagi, salam ceria dan juga salam sejahtera untuk kita. Auda, kita ucapkan ya, maafkan saya. Dan Auda, di hujung minggu ini pastinya Auda ada yang ingin beristirahat ataupun mempunyai perancangan untuk membuat perancangan jangan bersama dengan aktiviti-aktiviti untuk meluangkan masa dengan keluarga, insan-insan tersayang dan juga saudara mara. Jadi kita mengharapkan agar Auda semua untuk sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera di manapun Auda berada. Dan Auda di hujung minggu ini, alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangar di daerah Temburung ini berada dalam keadaan baik dan cerah. Jadi kita mengharapkan apapun perancangan maupun aktiviti Auda pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah Auda, dalam pertemuan kita sebelum kita menyaksikan bahan visual, satu info semasa ingin saya kongsikan yang mana pada hari ini akan diadakan program silaturahim pertubuhan warga emas dan tinjauan produk MPK ke daerah Temburung, dan acara ini sebetulnya akan diadakan pada pukul 9 pagi dan antara tempat yang akan dikunjungi ialah di sekitar kawasan Kampung Belais, Kampung Puni dan Kampung Batang Tua dan juga Kampung Batu Apoi daerah Temburung. Jadi kita mengharapkan agar acara ini juga akan berlangsung dengan jayanya nanti ya. Dan Auda, apa kata untuk seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan. Untuk itu kita saksikan bersama. Mungkin ada sesetengah orang yang tidak tahu apakah sesagun beras. Sesagun beras adalah makanan tambahan bagi buah-buahan, terutama sekali pisang yang menjadikannya makanan yang terkenal pada suatu ketika dahulu. Namun, adakah sesagun pada masa ini masih diminati ramai? Ikuti pendekatan saya bersama salah seorang warga emas yang begitu meminati dalam pembuatan makanan tradisi maupun makanan-makanan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi kalau sebelum ini kita ni pernah mengongsikan mengenai dengan makanan-makanan tradisi dari daerah Temburung, telah pun dikongsikan bersama kita tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita pada hari ini? Baik, sihat. Alhamdulillah. Jadi silakanlah untuk mengongsikan apakah bahan-bahan yang akan digunakan dan apa yang akan kita tunjuk cara pada kali ini. Pada pagi ini saya akan menunjukkan cara membuat sesagun.
Dengan bahan-bahannya seperti berikut. Ini tepung beras. Beras 3 pot di mesin. Bukan beras dalam kutak. Beras yang di mesin direndam. Kemudian dikisar. Jadi lancar ini. Beratnya beras 1 dalam 400 gram. Bahan kedua, kelapa parut putih. Dan yang seterusnya gula. Secubit garam untuk digaul arah kelapanya. Jadi apa yang mula-mula kan kita ni gunakan? Ini dipanaskan ya? Tidak. Tidak balo. Digaul dulu. Digaul dulu. Okey, kita pergi sini ya. Kelapa parut digaul dengan tepung beras. Digaul sampai sebati tu. Ini barangkali mengambil masa berapa lama? Sekejap saja. Yang dapat kita lihat ya Auda, bahan-bahan yang ada di hadapan tadi telah pun ada digaul ya, seperti kelapa parut, secubit garam dan tepung beras. Dan tak lahirnya digaul sehingga sebati. Beliau juga mengakui memang selesa mengongsikan resepi bersama sesiapa sahaja kerana menganggapnya ia secara tidak langsung dapat membantu individu seperti suri rumah untuk menyediakan aneka hidangan untuk dinikmati bersama keluarga. Ianya juga merupakan satu-satunya amal jariah yang boleh dilakukannya. Menurutnya, ilmu yang diperolehi ini bukanlah dibeli tetapi diperolehi dengan percuma yang diajarkan oleh nenek beliau dan juga ibunya. Beliau juga tidak kisah sekiranya ada yang menggunakan resepi miliknya untuk mengusahakan perniagaan makanan kerana ia sedikit sebanyak boleh membantu menjana pendapatan. Okay, jadi Auda, ini adalah merupakan kali pertama juga saya mencuba makan sesagun sama pisang. Tani rasa, apa rasanya? Kalau orang dulu-dulu memang meminati makanan seumpama ini. Okay, cuba dulu. Oh, lenyek cuma tu tu. Seharusnya semestinya dilenyek sampai yang nun ya, hancur ah. Sampai hancur, tapi dapat ketanikan mau rasanya. Rasanya yang ada kasar-kasar lah, tapi setiap orang barangkali setiap orang yang membuat sesanggunan ini berbeza kali ya. Mengikut cita rasa masing-masing. Jadi, ini ada rasa terasa je lemak-lemak. Terasa-rasa pisau, ini nyaman lah sebetulnya dimakan sama pisang. Jadi apa yang Ketani harapkan, mudah-mudahan dengan adanya pengongsian Ketani pada kali ini mengenai dengan sesagun, Ketani mengetahui sesagun ini adalah merupakan makanan orang dulu-dulu. Apa yang Ketani harapkan, mudah-mudahan ianya tidak akan pupus di telan zaman supaya generasi baru, khususnya kepada belia-belia Ketani akan mengetahui makanan-makanan yang terdahulu. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, itulah dia tadi bahan visual yang dapat kita saksikan bersama tinjauan dan pendekatan rakan segas kita Siti Izawati mengenai sesagun. Jadi Auda, sebetulnya sesagun yang dikongsikan oleh rakan segas sebentar tadi itu ialah dengan menggunakan bahan kelapa ya. Tapi sebetulnya boleh lagi diubah suai dengan menggunakan bahan yang lain seperti ambulong, dan di kalau ambulong Ketani akan memberikan nama tersebut kubal. Dan kubal ini merupakan satu MPK, satu produk MPK kampung dari Kampung Batu Apoi daerah Temburong. Cukup menarik sekali sebetulnya ya Auda. Jadi semoga dengan apapun info dan juga bahan vision dapat kita kongsikan bersama dengan Auda pada pagi ini dapatlah memberikan manfaat, dan untuk seterusnya kita akan serahkan kembali kepada rakan segas kita di Bandar Seri Begawan, Dini dan juga Hani.